yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang sanggup menjaga lesane. Penyebab siksa kubur ada dua, lubang dua, satu lubang bawah hidung, niki. Yang kedua lubang jero sarung. Kok bisa mas? Iya. Suatu ketika Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Jeng Nabi dilala karo sahabat melakukan perjalanan. Jeng Nabi melewati sebuah makam. Jeng Nabi bareng melewati sebuah makam kan Jeng Nabi ngendek sahabat. Sahabat mandek sedela. Lah wonten apa ya Rasul mandeka sawetara? Kiye ana makam loro, mayit loro lagi nampak siksa kubur. Gara-gara napa ya Rasul? Jeng Nabi dawuh, sing pertama gara-gara sepele Pak, sepele gara-gara bar pipis, bar buang air kecil, bahasa Inggris ndu nguyu. Bar pipis bukan diresiki karo banyu, malah nganggone obat. Obat apa? Obat abitna. Bukannya tersiki karo banyu malah nanggone obat obat abitna. Berpipis langsung genjluk dilebokna tanpa diresiki tanpa dicehoki kuwi dadi sebab lantaran siksa kubur. Bapak yang ngendika lah ngono orang anak banyu kok masulin orang anak banyu lah kan Islam mengajarkan yang namanya al istinja. Nopo al istinja ini cara bahasa maos gue peper. Memang sama sekali orang anak banyu memang langka banyu nganggone peper. Caranya bagaimana? Yang pertama nganggone nganggo watu, watune cacahe telu, watune lah peper digawe dinggo. Ana beberapa syarat. Syarat sing pertama selama najisnya belum kering. Caranya pakai tiga batu, watu cilik cacahe telu, sing garing sing bersih. Kayak waktu jam rolas awan semlengat sis tau rahasia dong caranya caranya ambil niki ya pak niki ya udah gede sih kan masuk main lah sini ya wes ya ambil tiga batu, siji batu yang pertama tul buang, ambil lagi tul buang, siap maning sing anyar mau tul buang, langka watu mas, anane watune watu sekepel, watu sekepel pak. Caranya bagaimana? Salasu masaha tiga kali tul tulane, tiga kali sentuhan tul sebelah kene sing anyar, tul sebelah kene sing anyar, tul buang. Anane watu cilik watu gede iya laka watu mas nang alas alas kubang kampung laka watu caranya bagaimana pakai kan wit pakai wit-witan pakai as-sajarah pakai pohon tapi ora kabeh wit kenang go peper mas contohnya sing ora kenang go peper wit pring mereka karo wit pring janjura babak wit ngomong yo bapak peper nganggo wit pring tapuk 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 esok esok peper sorane mari mantri ne mana bapak diperiksa darah ya walau jebule abu ane ana lugu teh siji ana lugu teh nomor loro lunyu permukaan kulit pohon yang licin tidak bisa nyerap kotoran air tidak bisa untuk peper maka cari pohon yang permukaan kulit pohon bisa menyerap kotoran berwujud air itu pakai pohon sekarang zaman modern orang nganggo watu orang nganggo wit nganggone apa tisu basah tisu basah kenanggonan kene kenanggonan pertelon kubang aduh dipake penak tul 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 lah pulang ngeci kaya niki ada ibu-ibu tengkulo
lirik-lirik krisik-krisik. Mas Ulin, nggih Bu. Niku nek bapak kan kepenak dari taltul taltul taltul. Nggih. Lah nek misale kula wong wadon kepengin paper secara nek pripun. Kula ya menjawab mantan direktur Pak Kiai, tapi kenapa kudu dijawab? Kula kurmatur Bu, tetep nganggo paper, paper tetep pakai watu. Tapi nek kelinge kula Bu, napa Mas Ulin? Watune aja sing cilik. Lah napa sih Mas Ulin? Yo merujut ilang. Lah watu-watu geplakan orang babah. Sing gede sih sak watu gunung watu geplakan gumun brasing peper. Babah sih kelakon. Niki peper pakai batu, pakai pohon, sing wis modern ngangge tisu bas. Bahasa sing penting aja nganti ora diresiki mergane tanpa diresiki disucikan dadi sebab siksa kubur gara-gara tidak bisa menjaga kesucian. Cici gara-gara tidak menjaga kesucian ketika buang air kecil. Nomor loro ya Rasul gara-gara nopo? Jeng Nabi Dawu gara-gara tidak bisa menjaga lesane. Duwe lesan bukan nenggo perjanjenan, duwe lesan kudu nenggo yasinan, duwe lesan kudu nenggo tadarusan, duwe lesan kudu nenggo salat watan, malah duwe lesan nenggo fitnah, nanan fitnah ngene nenggo barang sing ora penting-penting, nenggo barang sing mubah bahkan marahi dosa. Lesan iku tuh nenggo selawatan nggo ngarah ngilmu, ngarah ganjaran, ngarah pahala, malah nenggo barang mubah bahkan nuruti hawa nafsune lesan. Jeng Nabi bareng ngendiko, jeng Nabi berdoa kanggo mayite meringankan beban mayit. Ini dalil bahwa kirim doa, kirim arwah, doanya sampai. Wong jeng Nabi mengajarkan. Jeng Nabi mengajarkan. Barang jeng Nabi ndungo, jeng Nabi sebelah makam itu ada pohon kurma. Diambil oleh jeng Nabi, kan sing urip nang ngarep jaman dulu mung kurma tok pite. Diambil oleh jeng Nabi, ambil pelepah kurma yang masih basah, sing isine anyar, masih basah dibagi dua. Ditaruh masing-masing kuburan masing-masing. Apa maksudnya jeng Rasul? Apa maksudnya jeng Nabi? Sahabat, ini mengandung maksud selama pelepah kurma masih mengandung air, pelepah kurma isi ono banyu nesi telas, banyu nekwe makhluke Allah jaluk ngapura maring Allah kanggo mayite, maring Gusti Allah kanggo mayite, selama pelepah kurma urung garing. Kita lile masyarakat Kubang Kangkung nek siaro kubur pada gawa kembang. Kembang kae mulane ibu nek jenengan kuwi karo nggawa kembang kula matur kudu nganggo kembang sing asli, aja nganggo kembang plastik apa maning nganggo kembang goyang. Nanggone sing asli, sing sing ana banyune mengandung air, niku sesuai sunah Kanjeng Nabi yang pakai pelepah kurma. Ditambahkan Romo Kyai Haji Ahmad Khalwani Berjan, beliau nambahkan napa? Ibu bapak sing ziarah kubur nggawa kembang, ziarah nggawa kembang ganjarane dobel. Yang pertama, derek-derek Kanjeng Nabi yang pakai pelepah kurma sing masih ada airnya. Yang kedua, kembang kae gandane wangi, wangi kesunahane Kanjeng. Sallu ala Muhammad.